Kiwari perkantoran jadi salah sahiji klaster COVID-19. Samalah di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Gedung Sate anu mangrupa puseur pamarentahan Provinsi Jawa Barat GK paksa ditutup dume 40 pagawena katohyan positif COVID-19. Kukituna Gubernur ngageuing sangkan sakumna jandela di rohangan kantor mineng dibuka. Samalah mun bisa mah digawena di luareun rohangan. Nalika diwawancara satu tas rapat gugus tugas COVID-19 di Makodam Tilu Siliwangi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngageuing warga anu digarawe di kantor sangkan leuwih disiplin keur nyinglar katepan virus COVID-19. Pangnakitu, ayeuna perkantoran jadi klaster anyar COVID-19. Dirina pepejeuh lamun bisa mah work from home dilarapkeun deui. Dina henteuna ge jandela di saban rohangan kantor salawasna dibuka, sangkan aya hawa keur kaluar asup. Samalah mun bisa mah digawena di luarin rohangan. Ya, terus kita lakukan, ya, dan prosedurnya diskresi untuk melakukan kompromi juga dari komunikasi pemerintah. Kejadian-kejadian kasus di perkantoran mengindikasikan agar kantor-kantor ini nanti membuka jendela. Jadi lebih rawan perkantoran yang tidak ada jendela dan aset penuh sentral dibandingkan perkantoran yang ada jendela. Oleh karena itu rekomendasi kita bagi perkantoran yang ada jendela segera-segera membuka jendela ventilasi. Kedua, kalau ada pilihan untuk kegiatan yang bisa outdoor, lakukan pilihan outdoor. Jadi misalkan untuk resepsi pernikahan, juga kalau memang ada pilihan bisa outdoor, dilakukan outdoor, kalau tidak indoor, kita protokol kesehatan. Sajroning itu Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wang Saat Maja nembrakeun, ayeuna kantor pamarentahan Provinsi Jawa Barat ditutup tepi ka 14 Agustus dumeh tina jumlah 1252 pagawe anu mangrupa ASN turta honorer meh 40-an pagawe di antarana katepaan COVID-19. Samalah 17-an diantarana dikarantina di BPSDM sarta nu sejena karantina mandiri. Kemudian 17 saat ini masuk di karantina di BPSDM sampai bisa, dan sisanya karantina di rumah masing-masing. Dan kebetulan memang semua dari yang terpapar ini mayoritas adalah OTG, jadi tanpa gejala. Itu yang kabar kami, tapi tetap diwaspadai. Kemudian kontak tracing dalam keadaan saat ini dan beberapa telah dilakukan tes swab. Tapi semua sudah terdata dan semua telah dilakukan isolasi mandiri. Lianti di Gedung Sate Kota Bandung, kiwari COVID-19G ngabalukarkeun sababaraha kantor pamarentahan sejena ditutup, salah sahijina Gedung DPRD DKI Jakarta. Budi Hartati, Bandung TV.